Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Hari ini kita akan tunjukkan makanan resin tempur lah. Tapi kali ini resin tempur yang ada saya beli daripada Brahim lah. Mai sikit, zoom sikit. Ha, benda ni resin tempur beli daripada Brahim. Ni resin untuk satu hari untuk seorang. Jadi benda-benda yang kita biasa terima dekat dalam resin tempur ada dekat dalam Brahim punya pack ni. Ni saya beli dekat Shopee lah. Okey, mari kita tengok apa yang diberi ya. Bismillah, kita buka. Ni bagus kalau tuan-tuan perempuan pergi camping ke atau duduk dekat hotel yang mahal eh. Hotel mahal tu, faham lah maksud saya. Ada certain hotel kat Malaysia ni agak mahal. Jadi kita boleh start beli benda ni lah. Ni Brahim All Day. Alamak, ada benda yang melekit. Ini adalah, alamak, lekit ialah jam ni. Nak, hak Kerajaan Malaysia, jam nenas. Ini masa saya askar dulu memang makan benda ni lah. Makan dengan biskut anjing, dia panggil biskut askar tu. Dia bagi teh. Jadi saya akan susun kat atas ni lah apa yang diberikan eh. Dia bagi, okay, I think apa ni, kari ayam dengan ubi kentang. Okay, kari ayam ubi kentang. Yang ni tak ditulis hak Kerajaan Malaysia lah. Yang ni adalah gula. Okay, dia bagi gula. Gula ada, ada dua gula. Ni melekit sikit sebab jam ni pecah lah. Oh, dia bagi cutlery. Ada sudu dengan ada garfu dengan tisu. Okay, sekejap. Ni tadi kita ada apa? Kari ayam. Kari ayam. Kita tengok sini kari ayam. Kari ayam mesti makan dengan nasi. Ni apa benda ni? Kita tengok ni. Nasi putih. Okay, nasi putih 250 gram. Dia bagi tahu guna sebelum 2022 bulan 11. Jadi setahun juga tahan. Jadi ni kari ayam, kita kenakan dengan nasi putih. Yang ni pula, rendang daging ayam. Jadi guna bulan 7, 2023. Jadi kari ayam, rendang daging ayam. Yang ni pun dah ada punya nasi putih rasanya. Okey, ni nasi putih dia, 250 gram. Jadi kita ni makan sekali. Macam mana saya nak taruh? Saya taruh macam ni. Okay, apa lagi yang dia bagi? Nyeng-nyeng. Okey, ni dia bagi nasi goreng kampung. Ada nasi goreng kampung eh, pack ni. Daripada Ibrahim. Nasi goreng kampung pun sampai 2023. Kita nasi goreng kampung. Dan ada lagi ni. Wow, apa ni? Ni halal. Tak tulis. Bubur pulut hitam sebiji. Masa saya dulu dekat sekolah. Saya dulu. Sekolah askar atas bukit lah. Bubur pulut hitam. InsyaAllah sedap ni kot. Lepas tu dia bagi lagi apa ni, creamer dan gula lah. Gula ada 1, 2, 3, 3 gula. Ada 2 creamer, 1 teh dengan jeng-jeng-jeng. Eh, apa ni? Ini apa ni? Kopi segera. Ni, makanan Kerajaan Malaysia. Nampak ni? Kopi segera. Jeng-jeng-jeng. Ni dia panggil biskut special lah. Dah lama dah saya nak cari biskut ni. Tahan bertahun-tahun lah. Ini 2022. Biskut dia memang keras. Orang kata kalau capak dekat anjing, ha, memang dia boleh ni lah, demam. Jadi mari kita tengok barang-barang yang diberikan lah. Okay, ini barang-barang diberikan. Kalau kita nak buat breakfast, mungkin kita boleh start breakfast dengan nasi goreng kampung. Lunch, rendang daging ayam. Pencuci mulut dia, bubur pulut hitam. Dinner, kita makan kari ayam dengan kentang. Semua dengan nasi lah, kari ayam dengan kentang. Dia punya pencuci mulut adalah jam nenas dengan biskut. Dan kopi segera, kopi mungkin makan tengah hari. Teh minum malam. Jadi lengkaplah satu hari. Anda kalau anda pergi kat dalam hutan, pergi berkelah atau pergi hiking, kena beli pack ni daripada Brahim eh. Dia namakan All Day Adventure Pack. Okay, ni All Day Adventure Pack. Saya beli dekat Shopee. Tapi tak tahulah sama ada dia ada lagi ke tidak ni. Melekit sikit sebab jam tu ada bocor lah saya rasa. Jadi juga bagus kalau anda pergi ke hotel-hotel mahal. Makanan-makanan macam satu malam makan mie goreng RM80. Jadi ni lagi berbala dah rasanya. Okay, and semua lengkap ni, semua lengkap. Apa yang anda perlu buat hanya panaskan. Kalau tak ada benda nak panaskan, jangan risau. Benda ni dah semua ready to eat. Atau ready meal. Ready meal lah, ready meal. Dia ada dia nama dia ransom tu, RTK ke saya tak ingat. Itulah. Jadi ini kita beli daripada Ibrahim. Ibrahim, satu produk yang agak mantap. Terima kasih.
Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk video-video yang lain. Assalamualaikum.